Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Mr. Jibon. Kali ini saya berada di Cihampelas, tepatnya di bawah Cihampelas Fog. Saya hari ini mau berangkat ke Pangalengan naik Jetlux bersama Cah Bagus Kania, Kang Hadi, dan juga Kang Vega. Kita ke parkiran dulu yuk. Kita ke Jetlux. Hari ini hari Sabtu. Wah, dikunci ya. Walah, mobilnya di dalam guys. Hari ini hari Sabtu, tanggal 27 Februari, jam 5 pagi di Cihampelas, di seberang Bandung Eksklusif Tekstil Taylor. Oke guys, kita udah di parkiran Jetluxnya, udah dipanasin. Ini kita lagi nunggu pintu parkirannya dibuka dulu. Di balik kemudi ada Master Cah Bagus Kania yang siap ngejos ke Pangalengan. Nah, ini dia gerbangnya lagi dibuka. Oke guys, kita udah lewat Pasar Banjaran. Sekarang jam 5:50 pagi. Oke guys, nih pergantian joki. Minggir dulu. Iya. Ini khusus di gunung nanti. Ya ini sama Kang Hadi sekarang lagi tes. Oke, bismillah. Berapa lama nih duduk di belakang? Kang Hadi berapa lama nggak bawa mobil? 16 tahun. Widih. Nih, kalau mau supir balap begitu disetel dulu. Udah mantap sebelah kiri itu. Wih, mantap. Pas. Mana? Sama aja sih, bedanya. Ya, Mas Yul. Masuk. Terus. Pas. Oke guys, sekarang kita udah sampai di Masjid Pangalengan. Kita nunggu bis yang apa ke Cilele, belum sampai. Sekarang masih jam 7 kurang. Selamat pagi Sobat Mania, salam transportasi Indonesia. Ya, pagi ini sedang berada di pasar dan juga terminal angkutan elap di depan Masjid Besar Pangalengan. Nah, ini pagi-pagi udah di Pangalengan aja nih jam 7 nih. Bersama Kang Fajar dan juga yang tidak asing lagi di dunia perbulean. Apa itu? Bau Jibo. Dan satu lagi nih, kita ada tamu baru juga nih, Kang Hadi. Tapi bukan Kang Hadi Transportasi Indonesia ini. Iya. Gimana rasanya, Kang Hadi? Wah, mantap cuacanya. Di Pangalengan sama di mana? Di ibu kota sama nggak? Wah, beda jauh-jauh. Dinginan sini, enakan sini cuacanya. Seger ya? Seger. Ini ke Jakarta megar lagi. Megar lagi. Nah guys, ini di depan Masjid Besar Kecamatan Pangalengan. Nah, ini bis yang ke Cilele-nya udah sampai. Kita nanti ngikutin dari belakang pakai Jetlux berdua sama Kang Hadi. Tapi bukan Hadi Transportasi Indonesia ini, beda lagi, anggota baru. Dan ini nanti Cah Bagus Kania sama Kang Fajar naik bis ini nih ke arah Cilele. Waktu itu persen bisnya warna biru, sekarang jadi hijau. Kayaknya beda lagi bisnya nih. Nah, ini bisnya nih ke Cilele.
Oke, sekarang jam 7 lewat 58 menit. Nih Kang Fajar lagi diri di pintu. Nanti Kang Fajar sama Master Cha Bagus Kania yang naik di bis. Nanti saya di Jet Lux. Oke guys, kita udah berangkat dari terminal dari pasar Pangalengan tadi. Cuman sedikit ketinggalan jejak, perselisihan jalan. Akhirnya saya nunggu. Ternyata bisnya masih di belakang kita. Dan ini bisnya nih. Kita nunggu biar dia duluan. Oke guys, kita udah di belakang bis yang ke arah Cilelei nih. Sekarang jam 9 lewat 32 menit. Kita ikutin dia dari belakang. Saya di mobil bersama Bang Hadi. Kalau ini Bang ya, bukan Akang ya. Ini Bang, karena dia asli dari Jakarta, Betawi. Dan kita ajak ke selatan. Di depan itu Cha Bagus Kania sama Kang, siapa tadi? Kang Fajar. Oke, ikutin terus keseruannya ya. Bakal lebih jauh dari trip yang kemarin nih. Oke guys, kita udah masuk perkebunan teh IPDP. Ini saya sambil nyetir ya, bawa Jet Lux. Karena Cha Bagus Kania di bus di depan. Kita ngikutin aja dari belakang. Wuh, lubangnya, wuh, mantap bener. Miring-miring dah lu, miring-miring lu. Jos. Nah guys, bisnya udah di depan kita lagi. Tadi kita sempat nyalip sebentar. Sekarang jam 10 lewat 1 menit. Ini di perkebunan PTPN 8, Kebun Malabar. Nah, ini, aduh, lubangnya. Jadi jalannya sebagian cor-coran, sebagian ya begini, lubangnya parah. Tapi view-nya asik loh. Arin keluar. Tuh, pegunungan. Ini refresh otak nih. Udah bang. Oke guys, sekarang jam 10 lewat 9 menit. Jadi kita masuk jalan rusak, tapi belum rusak parah. Ini masih pemanasan. Ini masih pemanasan ya, jalannya belum terlalu parah rusaknya. Oh, sorry kalau sambil goyang-goyang. Emang jalannya parah ini. Berasa ya bedanya ya, kalau lagi naik bis, jalan begini masih bisa cepat. Kita pakai mobil kecil. Ayo. Oke, kita konvoi 3 mobil. Di depan ada mobil pick up. Pick up, bus, sama kita, Jet Lux. Enjoy the moment, guys. Bang Ade, tanggapannya gimana nih Bang Ade diajak kesini? Luar biasa, mantap lah. Mantap ya? Mantap. Nah guys, kita udah masuk di Desa Sentosa. Udah lewat Tugu, ini batas Desa Sentosa. Kita masih ngekor di belakang bis.
Wah, lihat asapnya. Wah, edan. Ngebul. Luar biasa. Tuh. Itu trik kalau lagi menanjak biar tarikannya lebih dapat lagi. Biar enggak habis napas gitu sambil dijigzagin kanan kiri kanan kiri gitu. Karena emang ini jalan posisinya emang jalur menanjak ini. Dari batas Tugu Desa Sentosa itu jalannya menanjak. Nih, masuk Desa Sentosa, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Dan di sini cor-corannya habis. Kita masuk medan ekstrim lagi, guys. Jadi kalau yang mabokan, aduh, kayaknya agak susah kalau lewat sini nih. Jalannya kayak gini nih, yang mabok bisa muntah terus. Oke, guys, ini kita lewat Danau Cihaniwung. Kali ini kita udah berganti posisi. Untuk driver sekarang dipegang sama Bang Hadi. Oke. Mantap. Kanan, Pak. Gas ke. Hajar aja udah. Yuk. Oke, gas. Nah, ini masuk di pertigaan. Kalau ke kiri itu ke arah situ Cisanti, Ciparai. Nah, kita ambil kanan. Rutenya sama seperti waktu naik bis moncong. Yuk. Cuman ini rutenya lebih jauh. Wow, luar biasa jalannya, guys. Kita udah masuk perkebunan teh. PTPN 8, Kebun Sedep. Ini jalannya luar biasa. Lebih kerasa mual ya kalau pakai mobil pribadi ya. Naik bis kemarin masih rada mending. Naik mobil pribadi berasa banget lubangnya, aduh. Ajib dah. Tadi kita udah lewat pos kantor satpam ini di Kebun Sedep. Dan di depan ini ada penumpang turun. Bagasi ternyata, dia bawa bagasi. Bawa barang. Ibu turun di Kebun Sedep. Nah, ini masih nurunin barang. Wah, lihat barang semua. Kita di Jetlux. Nah, ini dia nih. Kita berdua nih di Jetlux. Kali ini saya jadi penumpang aja biar Bang Hadi yang ngerasain ini trek sini ya. Trek parah ya? Trek parah benar. Gila benar. Jarang nemu aspal benar. Waduh. Dia biasa main di Jakarta, guys. Jalan-jalan mulus. Sekarang dibawa nih ke gunung. Dia kaget dibawa ke gunung. Oke, ikutin terus ya. Perjalanan kita masih panjang nih. Cilele masih jauh. Oke, kita udah masuk Desa Neglawangi, kanan bang, truk parkir. Terus. Kanan terus, duluan. Yuk. Ini cor-coran terakhir sebelum nemu jalan rusak lagi, guys. Sini desa yang paling rapi ini jalannya daripada yang sebelum-sebelumnya. Aduh si Teteh. Hai. Bang Hadi mulai ganjen, Bang Hadi. Cewek normal lah. Kanan. Ikutin cor-coran. Ya, ini kita menuju titik-titik akhir cor-coran di jalan ini di Kampung Neglawangi.
cor-corannya di sini putus nyambung, kayak hubungan sama si dia. Ntar putus ternyambung, ntar putus ternyambung. Ujung-ujungnya nikah sama orang. Maaf ya curhat. Terus. Ya, lurus terus. Nah, ini ramai juga nih. Iya, ramai nih mobil pada parkir ya. Ada wisata kayaknya. Nah, ini dia ada titik-titik akhirnya nih. Awas, awas, kanan dikit. Teguling gitu, dalam. Nah, ini guys, jalan rusaknya. Nah, udah ujian lagi buat yang nyupir.